Halo, kita akan melihat sebuah maestro NXT dan saya namanya Rico. Ayo kita lihat yang lain-lain. Dan kalian harus melihat video yang lain-lain. Ini video yang paling keren. Aku baru pertama kali melihat sebuah NXT bisa berjalan dengan remote control. Remote control itu ada HP. HP ada remote-nya. Download aja aplikasinya, namanya NXT Remote Control. Ini dia remote control ya. Dan ini dia NXT aku. Nah, ini sesuai dengan gambar. Tapi aku tambahkan ini biar untuk cepat juga. Biasanya ini itu aku taruh HP untuk video ini. Naruh HP di sini dan dia bisa beraksi. Memang bisa. Ini agak gel-gel tapi bisa. Dia untuk mengamankannya secara gampang, masukkan saja di sini. Misalnya HP aku, masukkan saja di sini. Langsung bisa dia. Jadi kalau gak bakal jatuh. Kok Anda kurang untuk membikinnya? Tambahkan saja memakai. Ini dia. Taruhkan di sini lagi. Kita taruhkan ini di sini. Biar aman. Seperti itu. Coba kita lihat ya cara begini. Ini pertama ini diambil taruh sini. Kalau saya seperti ini, taruh begini seperti ini. Dan taruh mana ya? Arah tempat Lego robot. Ini bakal taruh di sini ya. Ini akan ditaruh seperti ini. Taruhkan ini bagian dua. Taruhkan ini juga. Taruh di sebelah sini ya. Taruhkan modul lagi di sini. Biar lebih aman. Dan taruhkan ini di sini. Jadi, okay. Kita akan siap untuk menaruhnya. Dan tunggu sebentar. Oh, sakit sekali. Susah. Cetek, selesai. Ini kalau dia gak bakal jatuh. Ini gak bakal jatuh. Dia mengamankan depan dan belakang. Belakang aku sengaja kasih. Dan kalian siap untuk lihat berapa kontrolnya. Siap. Maestro. Harusnya aku memakai video ini, memakai HP ini, soalnya adanya sebuah remote controlnya di Asus aku ini. Biasanya aku membuat video pakai ini. Ini ya, kita akan mencoba begitu video ini. Dan kalian cuma tinggal gampang, cuma Asus tuh connect. Tinggal pencet connect. Oh, salah. Pencet connect. Pencetnya NXT-nya dengan sesuai dengan connecting. Connect. Kalian harus lihat ini. Oh, not connect lagi. Connecting lagi. Kita akan coba untuk kau di video ini. Akan mulai. Yuk. Ini bisa ketiga. Ini ketiga. Itu adalah untuk membola. Seru kan? Terbatang dan go.
Benar, baterai belum habis. Jatuh. Terbiasa kalau jatuh dalam video. Keberatan. Aku juga harus lagi nama kamera SDN. Tapi aku malas biasanya. Susah sekali. Kita akan lihat keliling-keliling rumahku. Sip. Oke, kita bawa saja. Ini dia kameraku. Ini kamar. Ini baru kameraku. Dan nah, kan. Enggak connect, enggak sengaja pencet. Ya bisa. Jadi kalau kalian subscribe terus untuk melihat Instagram aku Rikolim32, kalian harus melihat ini dengan sepenuhnya. Aku punya banyak video, tapi kalian harus subscribe semua videonya. Tolong subscribe ya, bukan harus. Tolong. Dan ini video baru, aku belum mandi karena aku cepet-cepet membuat video ini. Dan nanti ada video sebuah permainan sense, tapi kayaknya besok. Kemungkinan besok. Dan kalian, ini hari Sabtu dan besok hari Minggu, dan kita akan bermain sen. Dan aku pengen ke rumah Anthony. Kemungkinan juga tahun depan akan melihat sebuah teknik Lego teknik, paling itu berjudul Time to Technique. Dan kita akan dan subscribe terus, lihat line aku, boleh aku kasih line aku, itu adalah Rikolim. Dan di situ kalian bisa melihat line aku. Kalian tetap subscribe, susah-susah membuat video. Dan aku ingin bertemu dengan Evan Chup, Chandra Leo, Edo Zell, Kevin Anggara, semua ada yang di YouTube. Aku pengen ketemu sama dia, yang kayak parodi sama pemain gaming-gaming kayak gini, bikin-bikin permainan. Dan untuk Minecraft juga aku juga main, tapi aku belum tahu caranya. Kasih tahu aja di bawah, kasih tahu di bawahnya, kasih tahu cara mau bikin video untuk di Minecraft, mohon dikasih tahu ya sepenuhnya. Dan terima kasih dan bye bye.